Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di series mencoba game mirip Minecraft ya. Itu terakhir kali kita main game mirip Minecraft itu kapan ya di channel ini? Aku lupa guys. Dan di sini aku kebetulan nemu lagi game yang mirip Minecraft ini namanya Minecraft Village. Aku nemunya di Play Store ya, di bagian rekomendasi apa ya, terpopuler gitulah. Aku juga gak ngerti kenapa ini bisa masuk populer, tapi ya karena itulah kita bakalan cobain game ini ya kan. Nah okay, kita langsung masuk aja ya. Jadi kayak ini kayaknya udah masuk deh guys, cuman kayaknya kayak agak-agak gimana ya, abu-abu gitu anjir. Nah codingnya, waduh ya, apa namanya, game-game yang kayak gini, plagiat-plagiat gini tuh udah apa ya namanya itu guys. Pesen aku lihat iklan, apa kita matiin aja apa datanya, cuman mau klaim doang padahal. Okay, terus kok jadi ini guys, jadi main naga-nagaan ini. Ada telur naga di sini guys, dan teksturnya kayaknya ini hampir mirip kayak bare bones, cuman nggak terlalu ya, cuman ini versi apa ya namanya, versi buriknya gitulah. Ini apa ini, ini kita bisa taruh blok di sini, berarti ini aja nih. Terus, oh ini udah dikasih kerangkanya ya buat bikin ini, dan kita nggak perlu apa ya namanya tuh, ini kita tinggal klik-klik aja yang bagian kosong ini dan kita bisa bikin rumah coy. Sangat tidak kreatif sekali, padahal di sana ada rumah loh. Ini rumahnya orang apa gimana ya, ada pesawat lagi, di atasnya ada iklan. Udah jadi katanya tuh. Terus oke okay. Oh kita disuruh build ini lagi, buat apa ini nih, disuruh build apa kita guys? Aduh aku tadi nggak ngeliat sih, sini aja coba. The hell, ini sih bisa dibilang orang yang bikin game ini tuh kebelet ini ya guys ya, kebelet kaya. Karena tampilannya aja tadi yang waktu awal itu udah beda ya, dan di sebagian sebelah sini juga kayaknya bloknya random banget ya, nggak komplit tuh kan, ada yang berbayar juga apa namanya, harus nonton iklan. Ini kebelet, benar-benar kebelet ini guys, developernya kebelet kaya. Untuk hewannya yang nggak komplit ya, nggak ada mob hostile, benar-benar game family friendly tapi ada iklannya gitu kan. Aku bingung sih ini kita mau dari mana lagi. Oh ya kita bisa apa namanya build dengan bebas gak sih guys? Misalnya nih aku bakalan build pakai blok ini aja nih yang ada nih. Set. Oh bisa ya? Tapi harus di tap-tap gitu guys layarnya. Tapi untuk UI-nya ini agak gimana ya guys? Kalian mungkin ini juga sih, berpikiran sama juga sih. Soalnya ini UI-nya agak berantakan gitu, bukan berantakan ya, ngehalangin gitu. Apalagi iklannya ini yang atas nih, kampret emang. Oke di sini di bagian kanan ya, kanan bawah ada tombol terbang ya. Oh iya terbang. Waduh. Iya terbang. Ada tombol lari, tombol berkuda. Oke, kita nggak punya kudanya, jadi nggak bisa. Oke, di sini kenapa? Ini player bukan sih, guys? Coba kita nyolong mobil. Oke, guys, kita di sini nyolong mobil, cuy. Keren banget, gak sih? Bisa nyolong mobil. Oh ya, ini salah satu apa namanya? Plusnya dari game ini ya, ada mobil coy. Kalau di Minecraft kan apa namanya nggak ada mobil kayak gini coy. There. Ya ini kayaknya main online deh guys, apa namanya bareng rumah orang-orang, cuman nggak tahu deh orang-orangnya itu asli apa kagak. Coba deh kalau misalnya kita offline gimana nih, apakah bisa? Masih bisa main, berarti
Yang di dalam sini ini adalah orang-orang palsu guys atau bot. Ya aku udah ngira sih ini apa sih anjir. Coba kita keluar. Pesawat ya? Iya anjir cok, pesawat jet. Nah ini si Samuel tuh. Wow, apa ini? Apakah kita akan duel di sini? Ayo Samuel, kita duel. Salam. Oke. Berpelukan. Wajir, cipokan cuy. Goblok. Disuruh berpelukan malah cipokan. Lah beneran cipok, gocak, astaga. Gay. Ini game rusak, cok. Lari dia tuh. Wah, udah sih. Ini aku gak mau mainin lagi, guys. Aku menerima sesuatu yang membuatku trauma berat. Anjir lah. Rusak ini game, cok. Bisa cipokan lagi, anjir. Sekali lagi gak sih? Lagi goblok, jangan. Oke lah ya, guys ya. Jadi di sini aku jujur aja agak bingung gitu loh. Untuk apa namanya nge-reviewnya dan ya cuman kayak gini-gini doang. Ini tuh kayak map, semuanya map gitu kan, udah ada buatnya di dalamnya dan kalian tinggal mainin aja. Kalian mau build silahkan, bisa tuh. Kalau misalnya mau build sesuai rekomendasi keyboard, tinggal ke ini aja, tombol palu di sini. Terus bisa pilih gitu kan rumah-rumahnya yang bagus. Asal jangan itu aja guys. Ojir, babi beruang ya. Asal jangan itu aja guys, asal jangan cipokan aja. Dan ya oke lah guys ya, untuk video hari ini kayaknya segitu aja dulu ya, karena aku juga bingung juga sih untuk game ini. Jadi ya thank you banget buat kalian yang udah nonton, kita ketemu lagi di video lainnya, bye bye.